Oke, teman-teman pemirsa, kita akan lanjutkan pertandingan Karel Mohd Andi Putra bersama tim Chelsea antara Chelsea hadapi Frankfurt di Stadion Tuan Rumah Chelsea Stamford Bridge. Para supporter begitu ramai ya. Oke, ini dia Andi Putra telah masuk lapangan dan berikan terbaik buat tim Chelsea. Oke, dia match ratingnya 7.5%, 3 recovery bola, sampaikan 1 gol. Oke, kalau begitu kita akan coba ya. Oke, let's go. Ini dia teman-teman bisa dimanapun Anda berada. Oh my god, tiba-tiba bermain cepat sekali. Bapak pertama bola tim Brentford ya, dengan berani banget dia. Oh tidak, awas. Oh tidak, awas. No, untung saja di blok. Iya, yeah. Sterling, Jason, Andy. Ya, yeah, masih ketel sama-sama. Tempo. Baik sekali. Aduh, wow. Sterling. Oh my god. Nah, ini dia ya, Brentford pemain super keras hari ini, Bu. Bahaya, serangan balik, berbahaya. Ivan Toney. Oh tidak, tangkap Marian Sperry. Oke, time yang tepat. Marian Sperry langsung pendek. Oke, sangat gila banget pertahanan tim Brentford. Oke, lagi usul serangan Jason. Oke, kata Sterling. Oke, ya. Nah, Jason, what a man. Oh my goodness. Tiba-tiba mentur. Berdua sana. Gagal banget ya. Malah kena mistar. Oke, tetapi belum berakhir. Oke, Andy. Tepat lama umpannya. Astaga. Oh, berbahaya. Oh. Masih Yorty. Oh, tidak. Kosong. Oh, no. Awas. James Perry. Digocek. Aduh. Tidak mau tertipu dia ya. Oh my god, Ivan Toney yang tadi kita sebutkan tadi striker tajam ini, Bu. Langsung selebrasi kuping-kupingan. Oh tidak, oh my god. Benar-benar di luar nalar ya Ivan Toney ini, striker tajam ini. Kita di replay, bagian yang terjadi ya. Sayang pari, Marius Pedikira yang menembak, malah diumpan dan terjebak tipuan seperti gini. Astaga, lihatlah ini tembakan Ivan Toney ya. Bisa langsung melabui kiper Marius Pedikira. Wah, pelatih Brentford mulai rencana seperti ini untuk menghancurkan tim Chelsea. Wah, agak benar ini. Oke, ini dia Ivan Toney ya, striker Brentford yang sangat tajam ini. Dapatkan 18 gol dan 29 pertandingan. Oke, teman-teman, misalnya maupun Anda berada, skor jadi 1-0 untuk tim Chelsea. Tim Brentford. Oke, tetapi ingat, jangan terlalu menyerah. Waktu masih ada. Striker berusaha. Wah, tuh, main sliding ya. Oke lah, terpaksa Andy memainkan yang super agresif. Oke, ya. Passing. Baiklah, mari kita sama-sama. Sangat lapar banget pertahanan tim. Oke, nah, ke sini. Steady! Tidak membutuhkan waktu lama. Langsung membalas kedudukan yang dipimpin oleh si Andy. Top assist-nya pada Sterling. Kita di replay. Sampaknya pertahanan tim Brentford begitu dapat. Tetapi Andy tidak mau gentar. Langsung bisa dapatkan ruang kosong dan golnya dapat. Kita di replay tendangan Sterling begitu kencang ya, membuat kiper Brentford akhirnya kebobolan. Kali strateginya sudah dipecahkan. Berarti Brentford mulai marah ya. Oke teman-teman, misalnya maupun ada berada, skor jadi 1-1 untuk tim Chelsea. Baiklah, waktu masih ada. Ayo, semangat. Go. Ya, oh my goodness. Wah, sliding ya. Oke lah. Dan menghasilkan lemparan dalam tubuh Brentford. Oke. Ya, tapi ke belakang. Dapat. Malah ke gocek. Oh, tidak. Awas. Untung saja. Baiklah, serangan balik. Malah kemana umpannya? Astaga. Oke. Masih dapat Andi. Ya. Oke. Wah, lapor banget. Baiklah. Hati-hati. Jason. Malah ke belakang. Oke. Yeah. Oh, my God. Dipotong dengan cepat sekali. Padahal Andi cepat mengumpan. Oh, tidak. Lakukan teknik lombon. Berbahaya, lagi-lagi ada Ivan Toney yang mengejar. Oh my god, striker. Bahaya, buang saja. Baiklah, untung selamat. Ada Sterling. Oh, awas, jangan tergebah. Oke, selamat sudah. Tidak tidur offside. Oke, Jason. Ya, ke belakang. Oke, sini. Oke, ya. Gocek. Joss! Ya ampun lah. Masih belum out. Oke, Joss. Aduh, masa riset. Dibuang saja. Berduel. Oke, masih bisa di body. Iya. Nah, kasih aja dah. Stop! Gol lagi.
Sterling, 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 dan Sterling. Langsung lagi dan lagi. Sebrasi ya. Begitu santai ya. Langsung diberikan oleh Esi Sandi ya. Yang matang banget. Malah supporter mulai kembali sana. Kita di replay. Bagaimana itu bisa jadi ya? Dengan umpan melawan, Andi langsung tidak mau menembak. Tetapi berikan pas Sterling yang kosong. Dan golnya dapat. Kita di replay. Dengan kematangan si Andi. Tidak mau menembak. Langsung aja umpan kepada Sterling. Dan akhirnya menempatkan gol ke barikan. Oke, perhati lampa rumput tangan ya pada si Andi yang memberikan gol pembalasan. Oke, teman-teman, misalnya membenar berada skor jadi 2-1 untuk tim Chelsea. Awas, main-main ya. Oke, aduh, Ivan Toney. Gagal. Oke, kocek lagi dong. Oh, lompol lagi. Oh, tidak. Awas, hati. Dikelabui. Untung saja bolanya teras. Oke, Madian Speri langsung jauhkan saja. Peduel. Mana kemana sih? Tom, kocek ya. Oh tidak, hati-hati. Untung dipotong. Baiklah, langsungkan saja serangan balik. Go. Sini stay. Oke, Dandi. Tetapi dikawal. Meskipun Andi harus bisa hati-hati. Baiklah. Iya. Aduh. Bahaya. Terlalu rapat. Oke. Anak kayak 7. Oke, ya ampunlah. Andi kawan. Tetapi tidak bisa juga. Oke, sini. Oke, jos. Ya ampunlah. Gagalkan ya, meskipun sudah dekat. Dan menghasilkan tenang penjuru untuk Sterling. Oke, 2 gol yang telah diperoleh oleh ini ya. Tapi ini belum berakhir. Oke, dan menghasilkan tenang penjuru Sterling. Kemana kayak 7? Oke, angkat bola. Jos. Andi yang malah maju. Mana? Buang. Oke. Waterman. Astaga. Pelanggaran ya. Kena handsball tuh. Dan menghasilkan tenang penjuru untuk Hakim Ziyech ya. Para supporter harus hati-hati. Dan sangat berikan semangat pada tim kesayangannya. Oke, ini dia seperti biasa. Akan ada lakukan tenang free kick untuk Hakim Ziyech. Baiklah. Dan menghasilkan tenang penjuru untuk Hakim Ziyech. Baiklah. Oke, kemana ke 7? Memang Hakim Ziyech. Angkat jauh. Mengalah dengan kiper dan dapat gampangnya. Langsung tepat Andy. Oh. Waduh, di-striking dari belakang. Astaga. Aduh, mana pake potong. Bahaya. Gawat. Awas. Dia lakukan serangan taktik yang sangat menipuin. Offside. Ya, terlalu maju ya. Offside Miomo ya. Kita di replay. Apakah benar itu offside? Ya, benar sekali. Terlalu maju kelihatannya ya. Dan menghasilkan tangan penjuru. Oke, jauhkan saja ke bawah. Siapa sana? Duel. Sampai alah. Oke, masih belum aman. Aduh. Hati-hati. Untung saja tidak tertipu. Baiklah, dan Jason. Oke, cantik. Andi mana? Aduh. Ya. Untung penahan. Oke, masih berantak. Aduh, malah potong. Oke, ya. Baik sekali dengan Tatia. Sangat cepat sekali. Wah, ampunlah. Terfokus banget ya, bisa di-save. Oh my god. Oke. Kembali ke tim Brentford. Gagal potong. Oh tidak, bahaya sekali. Lagi-lagi Van Toney berhasil. Oh no. Tidak. Untung Marius Pedri digagalkan ya. Oke, pelatih Brentford mulai memberikan strategi yang berbeda. Pasti akan hancurkan tim Chelsea di pertandingan ini, Bu. Dengan sangat lampang seriusnya di sana. Dan menghasilkan tenang penjuru untuk tim Brentford. Oke, angkat bola. Duel. Oh my goodness. Tangkap. Baik sekali. Dan ternyata waktu babak pertama berakhir. Oke, teman-teman pemirsa, kita akan lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, teman-teman pemirsa, dimanapun ada berada, kembali ke babak kedua. Bola dari tim Chelsea ya. Unggulan 2 angka untuk tim Chelsea kali ini, alias comeback. Kita masuk ke pertandingannya. Oke, lagi. Baiklah, Andi. Gocek Andi 1. Baiklah. Jos! Aduh, diplok aja. Ampun. Oh my god, masih dapat. Oke, tetapi kawal. Dan Jos! Benar-benar cepat dia timingnya, Sterling. Dan menghasilkan tangan penjuru untuk Sterling. Oke. Dan ini dia. Sampai cetak gol. Dan masih ada tangan penjuru. Oke, kembali ke 7. Angkat bola. Sampai. Dapat. Mana biarin dong. Astaga. Lah ya, bahaya. Dia melakukan speednya kencangnya.
Goceknya, untung saja dipotong. Oke, kembali steering. Jason. Oke, nah, kasih aja dah. Oke, iya, pantang. Oh my god, Hektri itu hakim screen to line steering. Langsung mantap banget cari uang kosong. Untuk dapatkan gongnya, kita di replay. Bagaimana luar biasanya dengan timing umpam menawan 1-2. Cantik sekali. Langsung dapatkan gong Hektri to line steering. Kita di replay steering yang tidak kekawan dengan bebas. Langsung melembaskan tembakan dan akhirnya membuat gol to Hektri-nya. Sangat bangga sekali steering ya. Dapat 3 gol hari ini. Oke, jadi misalnya maupun ada berada skor jadi, oh my god, tiba-tiba langsung dapat 3-1 untuk tim Chelsea. Awas, malah ke situ dong, gagal. Karena di sempat untuk timing cepat ya. Oh, bayar. Bayar Ivan Toney lagi. Dia bisa kecoh. Berbayar sekali, tidak offside. No. Untung belum. Oke, selamat sudah. Oke, kembali Sterling. Adira berlari sangat kencang sekali sana. Ya, baik sekali. Sini, bagi saya. Oke, ampunlah, kawal ketat ya. Di luar nalar, sampai yang diung cerita mencari uang kosong. Oke. Ya, bagi, cantik sekali. Ya, awas. Aduh, ya. Sangat gagal banget, padahal cepat untuk timing. Tapi di blok aja. Oke, aduh, Ivan Toney lagi. Berbahaya sekali. Bahaya, kosong. Untung, ya. Apa itu? Ya, untung dikasih peringatan ya. Mungkin ada segaji senggolan sedikit dari Jason. Oh, tidak. Untung saja. Apa yang terjadi di sana? Kita di replay. Apanya terjadi senggolan ya. Hah, diving kah? Kok tidak dianggap lihat? Oke, pergantian pemain Arga Guler. Dikari keluar, digantikan Kevin Shirt ya. Oh, mungkin rencananya mulai matang. Dan mengasih hantar penjuru. Jadi ini, Ivan Toney ini ya. Setelah ketajam yang kita bilang. Untung saja tembakannya terlalu meleset ke atas. Oke, dan menghasilkan tendangan gol untuk tim Chelsea. Ya, Mario Sperry. Oke. Dan menghasilkan tendangan gol tentunya. Mereka 7. Ya, pendekkan saja. Ya, pelan-pelan tapi pasti. James. Awas. Oh, Magnus. Lalu umpannya pelan banget tadi. James. Ya, Andi. Apa banget ya. Startingnya sangat matang banget. Oke. Pasah cari uang kosong. Aduh, dipotong. Ini dia starting yang tadi ya. Oh, tidak, hati-hati. Balik ke mesnya. Oh my goodness. Bayar. Aduh. Gagal potong. Untung saja di blok. Oke. Manias Perry. Apanya mulai merencanakan strateginya. Karena tim Frankfurt gunakan strategi yang super ketat. Pasti sangat berat untuk lewatinya. Baiklah. Pasah halus cari uang kosong. Ya, oke. Ya, baik sekali Jason. Awas Jason, jangan kelabui. Awas, aduh, untung saja bolanya tidak out. Oke, sering. Sini. Ya, lama lah, astaga. Sini, lama, astaga. Padahal setelah ruang kosongnya di telah terbuka ya, astaga. Hati-hati, mantap. Oh tidak, awas, hati-hati. Hati-hati, mulai berasing. Pemain yang baru masuk ini, Bung. Oke, untung saja dihalau aja. Oke lah, pergi aja memain. Mikola Jason akhirnya ditarik keluar, digantikan Kuku ya. Oke lah, Jason telah memberikan kontribusi satu asis olehnya. Dan menghasilkan tendangan penjuru. Baiklah, angkat bola. Joss! Untung saja. Aduh, what the man? Untung saja tidak pelanggaran. Ayo, serangan balik. Go. Oke, aduh, sayang banget. Gantikan. Aduh. Dan gagalkan ya. Padahal udah kosong lagi. Oh, untung saja. Diblok. Baiklah, kembali ke mesnya. Yang sampai beberapa menit lagi. Oke, Jack. Astaga. Jack lagi. Lalu rapat. Mustahil banget. Oke, passing. Umpannya. Pelan banget. Astaga. Oh, bayar. Sangat berbahaya. Awas. Untung saja diblok Andi. Oke. Ya, Andi mulai stamina mulai habis ya. Karena Pator menjaga ketat. Oke. Oh tidak, kesini aja. Ya elah, ke bawah pula. Oke, ya. Nah, oke, cantik sekali. Kita deh sama-sama. Langsung ke Jie. Sini, oke. Joss! Gol lagi, Andi. Menari-nari lah, samba. Banjir. Membuat pala tim lawan langsung tidak berkata apa-apa ya.
Tapi tadi di play bagian Nastie langsung umpan pada si Andi yang matang. Tembakan yang begitu kencang dari si Andi langsung berbuah gol. Kita lihat di play ya, dengan satu sentuhan langsung dapatkan golnya. Selebrasi bangga ya Andi Putra, pemain timnas Indonesia yang telah membawa kembali kemenangan di Piala Asia. Oke, pengganti pemain ya, Rismaldo dikeluarkan, dimasukkan, digantikan Chiwell ya. Oke, memperketat pertahanan dan skor jadi 4-1 untuk tim Chelsea. Oke, ini mana pun berada. Oke, baik sekali Andi, motong bola, awas. Goce satu pemain. Oke, awas, awas, aduh, yeah. Wow, untung dapat bolanya Andi. Sayang banget dia belum masuk untuk cepat mengumpan ya. Tapi Andi kawal ketat. Oke, waterman. Gak banget, pertahanan yang begitu rapat. Oh tidak, aduh, passing-passing yang dia ada sendiri. Oke, passingnya bisa begitu dong. Oh my goodness, hati-hati. Dapat, untung saja time yang tepat untuk umpan. Oke, docek, baiklah Andi, kesempatan baik Andi. Aduh, untung saja blok. Oke, tidak, umpan saja. Apa yang terjadi? Offside. Astaga. Oke, pengganti pemain Hakim J ditarik keluar dikatakan Mudris ya. Oke, begitu juga pemain Brentford. Dua pemainnya sekaligus ditarik keluar dan menghasilkan gol kita tentunya atau free kick. Oke. Langsung jauhkan ke atas. Siapa di sana? Ah, dia ke situ. Oh my god. Oke. Yeah. Main dia ya. Oh tidak, awas. Wah, kecepatannya. Oke, potong. Baiklah, kembali ke mesnya. Oke, tambah waktu 4 menit tersisa. Passing lagi Mudris. Aduh, Mudris umpannya terlalu deras. Aduh, gagal. Sayang banget. Astaga, bermain-main dia ya. Oke, dapat. Gak kepotong dong. Dapat, oke. Ya, Andi, aduh, malah dibuang ke depan. Astaga. Aduh, long ball lagi. Berdua di sana. Untuk saya, cepat. Waktu kesempatan terakhir kita. Go. Nah, kuku terima nih. Ya ampun. Dan ternyata babak kedua berakhir. Oke lah, yang penting kemenangan sangat luar biasa tuh tim Chelsea bersama Andi Putra di hari melawan Brentford ya. Dapatkan torehan satu gol dan beberapa asis. Dan seperti biasa, Andi tidak mau emosi dan harus respect ya. Karena inilah namanya di Eropa, saling kalah maupun menang harus tetap dukung, alias respect ya. Tidak boleh saling menuduh. Oke, ini dia match ratingnya 8,9. Bermain 94 menit, 1 gol, 2 assist, 30 susen passing, dan berlari sepanjang 15,8 km. Good job. Oke teman-teman dan pemirsa, itu dia hasil pertandingannya bersama Andi Putra tim Chelsea hadapi Brentford dengan kemenangan sangat matang ya, 4-1. Luar biasa ya, 3 gol oleh Sterling, 1 gol dari Andi Putra. Good job Di. Oke teman-teman dan pemirsa, kali ini videonya aku akhiri sampai sini dulu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video pertandingan sampai akhir babak. Dan semoga teman-teman yang tonton terasa terhibur, seru, dan enjoy mar enjoy, oke? Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23. Dan jangan lupa juga bagikan videonya ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan pertandingannya yang sangat seru dan sangat epic untuk ditonton. Dan kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Bye-bye.